ketiga member Blackpink tidak lanjut bekerja sama dengan YG Entertainment. Perpanjangan kontrak member Blackpink dengan YG Entertainment belakangan sedang banyak dibahas. Kabar terbaru, 3 dari 4 member Blackpink memilih untuk tidak lanjut bekerja sama dengan manajemen. Ketiga member tersebut adalah Lisa, Jisoo, dan Jennie. Sementara Rose jadi satu-satunya member yang memilih untuk memperbarui kontrak kerjasamanya dengan YG Entertainment. Demikian seperti dikutip dari Sport Seoul pada Kamis, 21 September 2023. Keputusan ini disebut sudah di tahap akhir finalisasi. Meski demikian, Blackpink tidak akan bubar. Jisoo, Lisa, Rose, dan Jennie akan terus beraktivitas bersama Blackpink walaupun masing-masing dari mereka akan bernaung di manajemen berbeda. YG Entertainment akan membuat kontrak kerja terpisah apabila Jisoo, Lisa, dan Jennie akan beraktivitas dengan Blackpink. Mereka hanya akan tampil sebagai member Blackpink dan melakukan aktivitas grup 6 bulan dalam setahun. Sport Seoul juga menyebutkan bahwa Jisoo dan Lisa sudah menemukan manajemen baru mereka. Sementara Jennie masih belum dibeberkan akan seperti apa perjalanan karirnya setelah ini. Jisoo akan terus mengembangkan karirnya di bidang akting. Sementara Lisa yang kini namanya sudah sangat megang, bakal jadi solois dan melanjutkan aktivitasnya baik di musik dan acara televisi. Keduanya disebut menerima tawaran fantastis buat kontrak baru ini. Mungkin butuh waktu lama untuk fans bisa kembali menikmati Blackpink sebagai grup setelah ini. Yang pasti, Blackpink akan tetap berempat dan Jennie sudah menegaskan hal ini di final konser BLACKPINK akhir pekan lalu. "Kami akan terus jadi Blackpink yang kalian cintai," kata Jennie kala itu.